Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anallaha subhanahu wa ta'ala amarana bittaqwa faqala ta'ala fi kitabikil aziz, ya ayuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alayka bittaqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في سبيل الله حق جهاده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين والحمد لله رب العالمين. عباد الله, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang merupakan Sayyidul Ayam ini, tidak lupa saya selaku khatib untuk berwasiat baik untuk diri saya khususnya dan untuk segenap kaum muslimin pada umumnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepadanya. Sebagaimana kita bacakan ayatnya tadi, Allah serukan kita dengan seruan yang penuh kasih sayang, bin nida'il habib, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dan Allah amanatkan kepada kita semua. Di mana Allah amanatkan? Jangan sekali-kali kita mati kecuali kita tetap memiliki nikmatul iman wal Islam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, jangan sekali-kali kau mati, jangan sekali-kali kau wafat, jangan sekali-kali kau tinggalkan alam dunia ini kecuali engkau sekalian tetap sebagai orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, takwa dalam terminologi para ulama salaf kita secara umum adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'a mardotillahi subhanahu wa ta'ala. Takwa tidak lain dan tidak bukan adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah. Jadi saudara jamaah Jumat rahimakumullah, Islam itu simpel, Islam itu sederhana, yaitu laksanakan saja segala Allah punya perintah dan rasulnya dan tinggalkan saja segala larangan Allah dan rasulnya. Saudara, Islam itu simpel, Islam itu mudah. Apa yang Allah nyatakan wajib, wajib untuk kita laksanakan. Apa yang Allah nyatakan haram, maka haram untuk kita kerjakan, saudara. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan segenap kaum muslimin rahimakumullah, tancapkan di dalam sanubari kita semua, dalam jiwa kita yang paling dalam, bahwa hukum Allah di atas segalanya. Tidak ada satupun hukum yang lebih adil dari hukum Allah, yang lebih baik dari hukum Allah, yang lebih berkah dari hukum Allah.
karenanya saudara, dalam surat Al-Ma'idah ayat 49 Allah menyatakan faqala ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Tegas Allah nyatakan, yaitu berhukumlah kamu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Artinya berhukumlah dengan Al-Quran, berhukumlah dengan hukum Allah, berhukumlah dengan ketetapan Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan sekali-kali kau ikuti hawa nafsu mereka. Begitu banyak manusia-manusia durjana yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, dan mereka mengajak orang lain untuk tunduk kepada hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Dan Allah melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu mereka, saudara. Ibadallah, dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan saudara, bagaimana Allah menyindir di surat Al-Ma'idah ayat 50 saudara, terhadap mereka yang tidak menggunakan hukum Allah, yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Apa Allah nyatakan untuk mereka? Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apakah mereka menghendaki ketetapan jahiliyah? Apakah mereka menghadapi aturan jahiliyah? Selanjutnya Allah menyatakan, wa man ahsanu minallahi hukma? Enggak ada satupun hukum saudara dari makhluk yang manapun yang lebih baik daripada hukum Allah. Liqaumi yuqinun, bagi mereka-mereka yang yakin beriman kepada Allah. Karena itu, kepada seluruh umat Islam Indonesia, kepada segenap kaum muslimin, kita ingin ingatkan sekali lagi, tancapkan dalam sanubarimu yang paling dalam, dalam jiwamu semua, bahwa hukum Allah ada di atas segalanya. Bahwa ayat suci ada di atas ayat konstitusi, saudara. Sebab kenapa ayat suci berada di atas ayat konstitusi? Sebab ayat suci adalah kalam ilahi, adalah firman ilahi, sehingga menjadi harga mati untuk dipatuhi, untuk ditaati, tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi. Sedangkan konstitusi, saudara, itu produk akal basyari, produk akal insani, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ayat suci, ibadallah. Ayat konstitusi yang manapun yang sejalan dengan ayat suci, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, yang tidak berlawanan dengan hukum Allah dan Rasulnya, yang tidak melawan syariat Islam, kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk mematuhinya, saudara. Tapi manakala ada ayat konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, menabrak aturan-aturan syariat Islam, maka umat Islam wajib untuk menolaknya, wajib untuk meluruskannya, wajib untuk mengembalikannya ke jalan Allah agar tidak bertentangan dengan ayat suci, saudara. Ibadallah. Oleh karena itulah, saudara, bagi umat Islam ayat suci di atas segalanya. Al-Quran Allah nyatakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu adalah kitab suci yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Tidak ada. Karena itu para ulama sepakat, man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja terhadap Al-Quran, terhadap isi kandungan Al-Quran, maka mereka telah kafir, bukan muslim lagi, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Jangan coba-coba memperolok-olok Al-Quran. Para ulama tegas sepakat, man istahza'a bil Quran faqad irtada. Barang siapa memperolok-olok Al-Quran, saudara, maka dia sudah murtad, keluar dari Islam, ibadallah. Maka itulah, saudara, Al-Quran, saudara, golbul Islam. Dia merupakan jantungnya Islam. Jangan coba-coba menista Al-Quran. Jangan coba-coba untuk menodai Al-Quran, saudara. Karena itu,
Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh ulama, kepada seluruh umara yang hadir bersama kita di tempat ini. Hari ini jutaan umat Islam datang ke Jakarta bukan untuk merusak NKRI, bukan untuk melawan Pancasila, bukan untuk menodai UUD 1945, dan bukan untuk juga menghancurkan kebinekaan tunggal ika kita. Tapi jutaan umat Islam ini saya sampaikan kepada seluruh ulama dan umara, khususnya kepada Bapak Presiden, mereka datang untuk membela Al-Quran, mereka datang untuk membela agama, mereka datang untuk menegakkan hukum, justru karena mereka cinta kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, saudara. Ibadallah, ibadallah, kita hadir di sini disatukan oleh Allah. Tidak ada seorang Habib pun, tidak ada seorang kiai pun, tidak ada satu ormas pun, tidak ada satu orsospol pun yang mampu mengumpulkan umat manusia sebanyak ini dengan tujuan yang sama, saudara. Tidak ada, tidak ada. Kita kumpul di sini semua, ini merupakan pertolongan Allah. Allah yang menyatukan hati kita, Allah yang menyatukan jiwa kita, Allah yang menggerakkan kita, sehingga walaupun kita sudah digembosi, walaupun sudah dihalang-halangi, walaupun saudara sudah berusaha supaya ini tidak bisa terlaksana, tapi dengan pertolongan Allah, saudara, acara ini tetap bisa terlaksana. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Saudara, ya, ini kemenangan dari Allah. Ini kemenangan yang nyata. Beri kabar gembira kepada seluruh orang-orang beriman bahwa kita semua akan mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, setelah panjang lebar apa yang saya sampaikan dalam khutbah yang pertama ini, akhirnya di sini saya tegaskan kembali, saudara, bahwa penegakan hukum adalah satu keniscayaan. Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan penegakan keadilan, saudara. Justice for all. Justice, keadilan itu untuk semua umat manusia tanpa memandang suku, tanpa memandang bangsa, tanpa memandang agama, semua umat manusia wajib untuk diperlakukan dengan adil, saudara. Dan penegakan keadilan itu pun juga harus menjamin setiap agama yang ada di bumi Indonesia ini tidak boleh dinistakan, saudara. Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah adwan bighairi ilm. Shadaqallahul azim. Apa Allah nyatakan? La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kau mencaci maki, kau menista, kau menodai orang-orang yang menyembah selain Allah. Kalau umat agama lain saja tidak boleh kita nistakan, apalagi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, saudara, Kristen tidak boleh kita nistakan. Katolik tidak boleh kita hina-hina. Buddha, Hindu, Konghucu, enggak boleh ada yang mencaci makinya, saudara. Apalagi agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Republik Indonesia, saudara. Maka itu, melalui kesempatan Jumat ini, kita ingin nyatakan di depan seluruh ulama dan umara, khususnya pimpinan MPR dan DPR, juga Bapak Presiden, bahwa agama apapun tidak boleh dinistakan di Indonesia. Dan siapapun, sekali lagi, siapapun manusianya yang menistakan agama apapun, mereka harus ditahan, mereka harus ditangkap, mereka harus diseret ke pengadilan, dan mereka harus dihukum yang berat, saudara. Sebab sekali saja penista agama dibiarkan, besok semua agama akan mudah untuk dinistakan, saudara. Ingat, penistaan agama bukan keberagaman, bukan kemajemukan, bukan kebinekaan. Akan tetapi, penistaan agama adalah pelanggaran hukum, penghancuran NKRI, penghancuran Bhinneka Tunggal Ika,
maka itu stop segala bentuk penistaan agama dan adili semua penista agama yang ada di Indonesia. Ibadallah, ibadallah, dengan penegakan keadilan Allah akan turunkan berkah untuk kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua, memberikan kemenangan kepada kita, memberkahi setiap langkah perjuangan kita. Dan akhirnya, sebagai penghujung daripada khutbah yang pertama ini, saya ingin ingatkan, hari ini kita kumpul karena surat Al-Ma'idah ayat 51 dinistakan. Ingat, ini isyaratun ilahiyah. Ini isyarat dari Allah bahwa perjuangan kita tidak hanya sampai kepada Ahok ditahan atau dipenjara, tapi harus lebih dari itu. Surat Al-Ma'idah 51 harus ditegakkan di bumi Indonesia. Harus diberlakukan di bumi Indonesia. Bumi yang berpenduduk mayoritas Muslim harus tunduk kepada Al-Quranul Karim. Gak boleh ada lagi yang menghalangi untuk menerapkan surat Al-Ma'idah 51, saudara. Kita mohon kepada Allah, semoga ke depan langkah kita makin mantap, persatuan kita makin kuat untuk menegakkan hukum Allah di bumi Indonesia, bumi pertiwi yang kita cintai ini. Mari kita bela agama, mari kita bela negara, mari kita jaga Islam, mari kita jaga NKRI, mari saudara kita hormati semua umat beragama. Tidak boleh kita saling mencaci ataupun mencerca. Saudara, Indonesia damai tanpa penista agama. Indonesia damai tanpa liberalisme. Indonesia damai tanpa aliran sesat. Indonesia damai, saudara, tanpa LGBT. Indonesia damai tanpa kemunkaran dan kemaksiatan. Ibadallah, akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah menguatkan iman kita. Allahumma qawi imanana, wa qawi islamana, wa qawi ihsanana, wa qawi uhwatana al-islamiyah, birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله الجبار القهار